tetap di rumah, tetap tinggal di rumah, bukan berarti harus dalam rumah. Tapi silakan keluar rumah, manfaatkan yang ada di sekitar kita, pengarangan kita, terutama demi untuk ketahanan pangan kita. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kita dianjurkan pemerintah untuk berada di rumah atau stay at home. Untuk itu mari kita manfaatkan sekeliling karangan kita sebagai tempat atau wadah untuk mensuplai kebutuhan pangan kita, terutama sayur-sayuran, bumbu, dan buah-buahan. Jadi untuk itu mari kita produktifkan pekarangan kita dengan cara seperti yang dibakar ini. Terima kasih. Saudara-saudara semua, untuk menghindari atau untuk memutus mata rantai COVID-19, kami sebagai petani siap menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19, kami sebagai petani siap menyediakan pangan untuk saudara-saudara tetap di rumah. Biar kami yang menyediakan kebutuhan pangan nasional. Untuk tetap ikut serta dalam pencegahan COVID-19, dan kita tetap stay at home dengan mengkonsumsi pola pangan bergizi, beragam, seimbang, dan aman dengan memanfaatkan pekarangan yang ada. Seperti kita lihat pada saat ini adalah pekarangan masyarakat yang tetap dibuat untuk tanaman-tanaman pangan supaya bisa mengkonsumsi. Untuk memutus mata rantai COVID-19, kita dianjurkan stay at home, akan tetapi kita tetap melaksanakan aktivitas kita di rumah dengan memanfaatkan pekarangan agar lebih produktif.